Kuliner merupakan salah satu tujuan atau destinasi orang berpergian ke suatu kota, salah satunya yakni Kota Palopo. Selain kuliner tersohornya seperti pacok dan kapurung, Palopo memiliki olahan pisang bakar yang unik. Sebutannya adalah banana yolo. Dalam istilah orang Luwu, yolo adalah sebuah kata yang menerangkan terdahulu. Maka sudah terbayang pisang yolo merupakan pisang yang diolah dengan ciri khas orang terdahulu. Olahan pisang yang identik dengan kuliner banana yolo ini Anda bisa temui di pinggiran jalan depan MAN Kota Palopo. Ya, memang tempatnya agak sulit ditemui. Namun ketika Anda berada di dalamnya, sekali datang Anda ingin kembali lagi. Bagaimana tidak? Interior dalam kafe ini mampu membawa kita ke suasana alam yang natural, dengan desain kafe minimalis, unik, sederhana, berkonsep mini indoor. Tidak hanya itu, tempatnya cukup nyaman dengan ornamen kayu yang bikin suasana hati semakin hangat.